masuk. Tapi saya masih masuk nonton lagi sih, karena tadi kan saya nggak nonton diri saya sendiri. Mas bisa jelaskan mungkin ikut terlibat di acara Indosiar yang ke-25 seperti apa sih? Mau materi Indosiar seneng, Indosiar sudah berusia 25 tahun. Pengalaman bekerja sama dengan Indosiar seperti apa? Sebenarnya pengalaman aku kerja sama Indosiar udah lama banget ya. Pertama kali aku sinetron kan di Indosiar juga. Sinetron Lupus itu juga di Indosiar. Jadi dari Indosiar yang masih gedung lama, ya itu saya syutingnya di situ, syuting jadi Lulu waktu itu. Jadi emang udah lama banget, dan ini bukan pertama kalinya saya kerja sama sama Indosiar buat acara ulang tahun. Jadi emang udah biasa ya, orang-orangnya itu aja, udah biasa aja gitu. Dan melihat acara hari ini sendiri seperti apa? Seru-seru banget, nomornya juga cukup padat. Mamar, itu nomor aku tuh berapa menit ya? Tadi? Nomor aku sendiri pada yang segmen pertama 21 menit ya, 21-22 menit. Nah itu dari lagu ke lagu itu semuanya apa, ada yang medley, terus kayak gitu apa ya, treatmentnya juga khusus. Kita latihannya di panggung, selain dari rehearsals yang sama band atau rehearsals sama dancers, saya latihan di panggungnya sendiri 3 hari gitu. Jadi cukup memakan waktu gitu. Karena biasanya sebenarnya kalau misalnya di atas panggung biasanya paling kita 1-2 hari ya, tapi ini sampai 3 hari. Kak, tadi teman-teman artis Indonesia ngasih tribut tuh Agnes Monica, itu gimana sih Kak? Apa ya, seru sih. Seru, terus ngerasa dihargain, terus apa ya, soalnya kalau kayak gitu nggak bikin saya kayak wah gila gue gitu. Jadi nggak ini aja, oh oke, that's cool. Ya udah gitu aja. Tapi gimana tadi mereka nyanyinya, kamu lihat sendiri seperti apa sih, cukup oke kah atau gimana? Aku masih nonton lagi sih, soalnya tadi pada saat lagi mereka nyanyi itu kan saya lagi di belakang panggung, lagi ngurusin mikrofonnya, lagi ngurusin ini, dan saya biasanya kalau udah lagi show ya itu aja, kayak pakai kacamata kuda cuman itu. Jadi saya mesti denger lagi. Tapi saya yakin pasti keren kok. Ya emang susah gitu. Tapi ya kan orang kan masing-masing gitu kan, ada yang emang mungkin nggak suka gitu kan, nggak suka nari sama nyanyi gitu kan. Kebetulan kalau saya kan emang itu saya suka, jadi mau susah juga ya dijabat juga gitu. Latihan juga latihan terus, sampai sekarang juga sama ya gitu. Dan selain ulang tahun ini 2 hari berturut-turut, gimana sih, dan overall semua acara ini seperti apa yang kamu lihat? Ya gini ya, dari saya ngelihat dari gimana mereka treatmentnya sih, yang saya suka itu treatmentnya gitu. Jadi pada saat lagi saya kita lagi diskusi masalah treatment dari nomor saya sendiri, itu memang ya kan kelihatan juga dari apa LED-nya, terus dari VT-nya, pengambilan gambar kameranya apa segala macam, itu memang treatment khusus gitu. Makanya kenapa tadi yang saya bilang 3 hari itu kita di stage, latihan itu bukan cuma latihan saya nyanyi yang menari, karena kalau saya performance itu biasanya saya juga ngedirect, maksudnya oh saya pengen jimmy jipnya di sini, saya pengen steady camnya ke sini, saya pengen, jadi saya cukup, maksudnya cukup involve ke dalam pengambilan gambarnya gitu. Dan karena udah biasa juga sama mereka, jadi mereka udah tahu ekspektasi saya seperti apa. Jadi saya tuh nggak pernah kalau latihan cuman udah datang doang atau cuman gitu-gitu doang. Enggak, saya kasih tahu nih lightingnya, gue pengen kayak gini, lightingnya gini, pada sebagian ini saya pengen strobonya naik, ininya gelap, saya pengen di sini steady camnya harus dari sini ke sini. Jadi saya detail banget, makanya kenapa senengnya sebenarnya kerja sama mereka itu. Mungkin karena mereka udah biasa juga ya sama-sama saya yang pengen detail gitu kalau ada apa-apa. Jadi ya
karena jadi kayak sama-sama gitu, misalnya sama orang steadicamnya saya juga udah sering banget, jadi saya udah tahu mas Roni ntar gini, jadi udah jadi semangat gitu loh, justru sama-sama semangat untuk ngehasilin sesuatu yang bagus gitu dan puas. Tapi saya masih nonton lagi sih, karena tadi kan saya nggak nonton diri saya sendiri. Saya mesti nonton dulu buat tahu saya puas apa enggak. Tapi ya overall sampai sekarang tadi sih saya berasanya oke. Okay.